semuanya. Selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang sejarah dan taksonomi tanaman padi. Sejarah singkat tanaman padi. Padi sudah dikenal sebagai tanaman pangan sejak zaman prasejarah. Bukti sejarah menunjukkan bahwa penanaman padi di daerah Zhejiang, negara Cina, sudah dimulai pada tahun 3000 sebelum Masehi. Fosil butir padi dan juga gabah telah ditemukan di daerah Hastinapur, Uttar Pradesh, negara India, sekitar 100 sampai dengan 800 sebelum Masehi. Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun, tanaman pertanian kuno yang berasal dari dua benua, yaitu benua Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Selain negara Cina dan India, beberapa wilayah asal padi adalah negara Bangladesh Utara, Burma, Thailand, Laos, dan Vietnam. Para sejarawan juga mengemukakan bahwa tanaman padi juga menyebar dari India ke negara-negara Asia bagian timur seperti negara Jepang, Filipina, dan kepulauan di Laut Pasifik. Menurut sejarahnya, padi termasuk genus Oryzaceae yang meliputi lebih kurang 25 spesies yang tersebar di daerah tropik dan daerah subtropik seperti di Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Menurut Chevalier dan Negoyer, padi berasal dari dua benua, yaitu Oryzaceae fatua koenik dan Oryzaceae sativae yang berasal dari benua Asia. Sedangkan jenis padi lainnya, seperti Oryzaceae staffii roscheff dan Oryzaceae glabrimas teut, berasal dari Afrika Barat atau benua Afrika. Padi termasuk famili Graminae, subfamili Oryzaceae, dan genus Oryzaceae. Dari lebih kurang 25 spesies anggota genus Oryzaceae, yang sering dibudidayakan adalah Oryzaceae sativae dan Oryzaceae glabrimas teut. Oryzaceae sativa berbeda dengan Oryzaceae glabrima karena spesies ini memiliki cabang-cabang sekunder yang lebih panjang pada malai, daun, dan ligula. Anggota genus Oryzaceae yang sering dibudidayakan adalah Oryzaceae sativae dan Oryzaceae glabrimas teut. Oryzaceae sativa berbeda dengan Oryzaceae glabrima karena spesies ini memiliki cabang-cabang sekunder yang lebih panjang pada malai, daun, dan ligula. Namun, kedua spesies ini berasal dari leluhur yang sama, yaitu dari Oryzaceae perennis moiens yang berasal dari goat wetland. Pra-evolusi kedua kultigen tersebut berkembang menjadi tiga ras ekogeografi, yaitu Sinic atau Japonica, Indica, dan Javanica. Dewasa ini, tanaman padi banyak diusahakan di dataran rendah. Tanaman padi yang dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis ialah varietas Indica, sedangkan Japonica banyak diusahakan di daerah subtropika. Padi Indica umumnya berumur pendek, postur lebih kecil, lemahnya tidak berbulu atau hanya pendek saja, dan bulir padi cenderung oval sampai lonjong. Padi Japonica sebaliknya berumur panjang, postur tinggi namun mudah rebah, lemahnya memiliki ekor atau bulu, bijinya cenderung membulat, dan nasinya lengket, menurut Juhari tahun 2011. Di Indonesia, jenis padi yang banyak diusahakan yaitu padi bulu dan padi cere. Perbedaan antara padi bulu dan padi cere yang mudah terlihat ialah
ada tidaknya ekor pada gabahnya. Negara produsen padi terkemuka adalah Cina sebesar 31% dari total produksi dunia, India 20%, Indonesia 9%. Namun, hanya sebagian kecil produksi padi di dunia yang diperdagangkan antar negara, sekitar 5-6% dari total produksi dunia. Negara Thailand merupakan pengekspor padi utama dengan jumlah 26% dari total yang diperdagangkan dunia, diikuti negara Vietnam 15% dan Amerika Serikat sebesar 11%. Indonesia merupakan negara pengimpor padi terbesar di dunia sebesar 14% dari padi yang diperdagangkan dunia, diikuti negara Bangladesh sebesar 4% dan negara Brazil sebesar 3%. Data 5 daerah penghasil padi terbesar di Indonesia adalah daerah Indramayu sebesar 7,4 juta ton per tahun, Karawang sebesar 6,6 juta ton per tahun, daerah Subang 6,2 juta ton per tahun, Sukabumi 4,6 juta ton per tahun, dan daerah Tasikmalaya 4,07 ton per tahun, menurut Indra Negara tahun 2012. Klasifikasi atau penggolongan dan morfologi tanaman padi. Tanaman padi diklasifikasikan menjadi divisi Spermatopita, subdivisio Angiospermae, kelas Monocotyledae, ordo Poales, famili Graminae, genus Oriza, spesies Oriza sativa L. Menurut Supariyono dan Setiono, di tahun 1993, pada dasarnya, tanaman padi terdiri dari dua bagian utama, yaitu pada bagian vegetatif dan bagian generatif. Bagian vegetatif, yaitu organ-organ tanaman yang berfungsi mendukung atau menyelenggarakan proses pertumbuhan. Termasuk dalam bagian ini adalah bagian akar, batang, dan daun. Sedangkan fase generatif diawali dengan fase primordia bunga. Termasuk dalam bagian generatif adalah yaitu malai, bunga, gabah, atau buah padi. Tanaman padi merupakan tanaman pangan yang tergolong dalam famili Graminae. Taksonomi atau penggolongan tanaman padi adalah sebagai berikut: kingdom Plantae, divisi Spermatopita, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyl, ordo Poales, famili Graminae, genus Oriza, spesies Oriza sativa L. Syarat tumbuh atau habitat tanaman padi. Padi dapat tumbuh baik di daerah-daerah yang mengandung uap air tinggi. Di Indonesia, padi ditanam dari dataran rendah sampai dengan dataran dengan ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut atau DPL. Padi menghendaki tempat dan lingkungan yang terbuka, banyak mendapat sinar matahari. Oleh karena itu, tidak akan tumbuh dengan baik jika ditanam sebagai tanaman sela di antara tanaman keras seperti karet, kopi, coklat yang sudah tinggi, karena hasilnya bisa berkurang atau kurang baik. Iklim yang cocok untuk tanaman padi adalah iklim tropis dan subtropis pada 45 derajat lintang utara sampai dengan 45 derajat lintang selatan dengan cuaca panas dan kelembapan tinggi dengan musim hujan 4 bulan. Rata-rata curah hujan yang baik adalah 200 mm per tahun atau 1.500 sampai dengan 2.000 mm per tahun. Padi dapat ditanam di musim kemarau atau hujan. Di dataran rendah, padi memerlukan ketinggian
0 sampai dengan 650 meter di atas permukaan laut dengan temperatur atau suhu 27 derajat Celcius. Sedangkan di dataran tinggi, yaitu pada 600 sampai dengan 1500 meter di atas permukaan laut dengan temperatur 23 derajat Celcius. Padi dapat tumbuh pada daerah mulai dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Padi sawah ditanam di tanah berlempung yang berat atau tanah yang memiliki lapisan keras 30 cm di bawah permukaan tanah. Padi sawah juga menghendaki tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan sebesar 18 sampai dengan 22 cm. Keasaman tanah antara pH dari 4,0 sampai dengan 7. Penggenangan akar mengubah pH tanah menjadi 7. Pada prinsipnya, tanah berkapur dengan pH dari 8,1 sampai dengan 8,2 tidak merusak tanaman padi karena mengalami penggenangan tanah sawah yang memiliki lapisan reduksi yang tidak mengandung oksigen. Dan pH tanah sawah biasanya mendekati pH netral. Untuk mendapatkan tanah sawah yang memenuhi syarat, diperlukan pengolahan tanah yang khusus dan teratur. Demikianlah penjelasan tentang sejarah singkat tanaman padi dan taksonominya, serta syarat tumbuh atau habitat umum tanaman padi. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami dan mengetahui tentang tanaman padi ini. Selamat mengerti dan terima kasih. Bagaimana? Sudah tahu jadinya kan tentang sejarah singkat dan taksonomi tanaman padi? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.